Simpang Sish Festival kuliner UMKM dan live musik di Alun-Alun Surabaya. Nah ini dia Alun-Alun Surabaya. Kita akan jalan-jalan ke sini bosku, melihat Alun-Alun Surabaya. Wih, air mancurnya seger banget bos. Wow, air mancurnya seger. Ini adalah tampilan depan dari Alun-Alun Surabaya. Alun-Alun Kota Surabaya, tempat wisatanya arek-arek Surabaya, masuknya gratis. Utamanya juga cukup bagus dan indah, bersih. Dekorasinya alun-alun, tulisannya ini juga bagus. Ini sangat apresiasi untuk Pemkot Surabaya bisa merawat alun-alunnya seperti ini bosku. Yuk kita mulai masuk di Alun-Alun Surabaya. Kita menuju pintu masuknya. Nah ini cukup ramai. Ini tempat wisatanya masuk tadi tidak bayar, gratis untuk warga kota Surabaya ataupun warga kota yang lain. Kalau mau mampir ke sini wisatanya gratis. Nah yang paling digemari masyarakat ini bosku, yaitu air mancur uap ini ya. Wah ini sangat bagus ini dekorasinya bosku. Ini ciptaan siapa ini? Wah ini perpaduan antara air mancur dan uap ini. Wah ini sangat seger ya, jadi pengen mandi deh. Tapi tidak boleh dibuat mandi, hanya untuk berfoto-foto. Ini dia panitianya kuliner UMKM dan live musik Alun-Alun Surabaya. Lagi jaga di pintu masuk ini panitianya. Nah, ini dia kulinernya, kuliner UMKM Kota Surabaya. Cukup ramai ya. Yang paling ramai itu punyanya ini, dia punyanya Pak Endut ini. Pak Endutnya ini, wah. Ini masakan apa ini? Kayak masakan Jepang. Wih, enak ini kayaknya bosku. Wah, jadi pengen beli ini, lapar lagi. Ini tuh 5.000. Kalau mau beli makanan ini ditukar di panitianya tadi. Wih, dagingnya bosku, lapar. Nah kita masuk ke ruangnya live musiknya. Nah ini dia masnya, ini lagi nyanyi-nyanyi live musik. Ini ada perpaduan antara kuliner UMKM dan live musik di Alun-Alun Kota Surabaya. Yang paling menarik ya ini masyarakatnya ini seneng di alun-alunnya, di ini air mancur uap ini. Wah istimewa ini. Ayo bosku mampir ke Alun-Alun Surabaya.